Papa nggak mau lihat kalian terus bertengkar. Kalian ini harusnya saling bekerja sama untuk memajukan stasiun TV ini, bukan saling menghancurkan. Tahu nih, Pak. Ini orang nggak punya pendidikan di bidang broadcasting, nggak punya pengalaman, tapi malah sok tahu. Celupung pisan kalau ngomong. Meskipun Dadang tidak berpendidikan, tapi Dadang teh pekerja keras. Dari kecil Dadang teh suka kerja, banting tulang mencari suap nasi. Palingan kamu, alah, mimi cucu, main bin-binan. Iya ya, Dadang dari kecil sudah menderita. Dan sekarang, jika dia kurang pendidikan, itu pasti semua salah aku. Dang, rasanya kamu perlu kuliah broadcasting dulu ya. Supaya kamu tahu secara teknik bagaimana cara menjalankan stasiun TV. Kayaknya Papa benar-benar ingin Dadang ikut menjalankan stasiun TV ini. Padahal gue kan udah lebih berpengalaman. Kenapa sih Papa gak percayain ke gue aja? Kenapa harus gue sama Dadang? Senan, maaf. Lagi banyak yang harus aku pikirin. Tinggalin aku sendirian dulu ya. Kalian ini harusnya saling bekerja sama untuk memajukan stasiun TV ini, bukan saling menghancurkan. Raya ini, elemen-elemen di bumi ini mendukung aku semua untuk ketemu sama Gibran. Gibran ganteng banget sih. Gibran, ya ampun. Aku tuh jauh-jauh loh dari luar kota cuma buat ketemu kamu doang. Nanti aja. Kalau Dadang yang kecelakaan, apa Neng Senandung teh khawatir itu nggak ya sama Dadang?
Ibu, nah ada di sini atuh. Ibu, ibu. Hah? Jangan panggil saya ibu-ibu lagi ya. Panggil saya mama. Karena saya adalah mertua kamu, oke? Okay? Dadang, ngapain kamu ngeliat senandung sampai seperti itu? Hah? Gimana Pipit? Pipit, Pipit, Pipit. Hah? Emangnya Pipitnya kenapa? Ngidam lagi? Dadang, Natu sayangan, Natu pujaan. Please, please, please. Perhatian dong sama istri kamu sendiri. Mana dia itu lagi hamil anak kamu. Ini si akal-akalan aja. Pasti Senandung manfaatin kesempatan biar dia dianggap pahlawan. Terima kasih sama Senandung. Ini sih akal-akalan aja. Pasti Senandung manfaatin kesempatan biar dia dianggap pahlawan. Semoga nanti gak ada yang curiga kepada aku karena aku gak bisa donorin darah sama Gibran. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Mari. Iya dong. Kalian masuk dulu aja. Ya. Papa masih ada yang perlu Papa urus. Ya. Papa tinggal dulu. Duh, mau ngapain lagi sih Mas Pras? Ngurus apa lagi sih? Apa dia punya rahasia masa lalu? Aduh, kenapa sih pernikahan aku ini banyak banget rahasianya? Akhirnya semuanya jadi masalah. Ya Allah. Senandung. Gibran, Sukma, kamu dengarkan yang dipanggil cuma Senandung. Gibran. Senandung. Sabar nak, sadarlah Gibran. Senandung. Gimana keadaannya Gibran? Saya tuh makin gak ngerti ya. Kamu tuh pakai ilmu pelet apa sih? Kok bisa-bisanya Gibran itu lebih ingat kamu daripada ibunya sendiri? Astagfirullahaladzim Ibu. Saya mah haram Bu pakai pelet-pelet kayak gitu. Saya mah gak kayak gitu Ibu, enggak. Demi Allah. Ayo cepetan gak? Udah. Ini iya, itu gimana tuh? Ayo, sadar. Senandung. Senandung. Ini Senandung, nak. Senandung. Gibran. Senandung.